Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman Hakim Beramli ataupun Ken sebagai Hakim Beruni. Kita bersama dengan tetamu dengan kita hari ini iaitu Encik Azwar Wan G. Samsir, merupakan pengasas Darul Sains di Facebook dan juga pengalih suara serta juga voice actor, lakon suara untuk Uno dan juga Adlock Man serta Vikram daripada Ejen Ali dan juga beberapa kartun barat seperti The Evangelism, Ice King, Adventure Time dan macam-macam lagi. Itu yang saya tahu, itu yang saya tahu buat masa ni. Ya, betul lah tu. Dan ada satu soalan daripada abang, daripada kenalan kita berdua, Amirul Aidil. Ha, inilah dia Amirul Aidil yang kita masukkan. Okey, saya bacakan. Oh ya, ada soalan. Sebagai pengalih suara, abang pasti banyak bekerja dengan banyak pengalih suara kat negara kita ni. Jadi saya tahulah, pengalih suara manakah yang abang suka collaborate? Abang suka bekerja sama dengan siapa dalam satu projek dubbing yang abang buat selama ni? Saya rasa kalau saya, kalau boleh dapat satu cerita tu, kita ambil semua sekali untuk masuk dalam tu, memang sangat semua sekali. Sebab bagi saya semua ada, semua ada kekuatan, semua ada cara masing-masing, cara ekspresi masing-masing, semua ada bakat tersendiri. Kalau boleh saya suka semua. Sebab saya tak ada rasa macam okay, dia ni bagus, dia ni tak. Cuma mungkin kita perlu banyak pengarah yang faham akan ataupun rajin bereksperimentasi dengan suara-suara yang ada, ataupun pemilihan suara yang betul untuk karakter. Itulah, lebih kurang macam tu lah. Tapi so far memang kita ada banyak juga pengarah-pengarah yang bagus sekarang, yang asalnya adalah penggiat alih suara sendiri, dan sekarang ni mereka lebih pada ialah mengarah satu-satu cerita tu lah. Macam sekarang pun kita bukan sahaja, macam mengalih suara ni pun bukan terlampau fokus hanya kepada kartun. Macam sekarang ni kita ada banyak, kita ada Netflix, kita ada apa semua. Jadi lepas tu kita ada lagi channel apa, channel-channel siaran filem-filem dan drama-drama Korea, Jepun yang masih lagi dibuat. Jadi itulah, itu satu benda yang bagus lah, satu benda yang sihat untuk membantu kami pengalih suara ni meneruskan kejayaan kami. Dan anda-anda semualah yang menonton sebenarnya yang membantu juga. Ha, kalau tak ada siapa-siapa yang menonton, tak jadi kerjaya kami ni. Ha, dia bagi saya, dia berfungsi dua, it works both side. Dia kena ada penonton dan dia kena ada penggiat yang membuat. Ha, kalau tak ada penonton pun kita buat je, tak ada orang tonton pun tak guna juga kan. Kan? Ha, macam main bola kena ada penyokong juga. Kena ada orang menonton, dan penggiat pun kena faham dia takkan ada kejayaan tak kalau tak ada penonton. Jadi dia kena buat betul-betul. Kalau misal kata dia kata oh tak ada orang nak tengok pun, kan kita buat ni, siapa je yang nak tengok, kan? Bagi saya itu satu konsep yang salah lah, kan? Sebab kalau tidak, kita tak dibayar gaji kita untuk membuat benda tu. Kalau misal kata tak ada menonton, mungkin orang KL tak menonton, tapi kita ada 14 buah negeri, kan? Satu negeri je tak menonton, 13 negeri lagi menonton, dan kita tak tahu berapa ramai untuk satu negeri tu. Jadi kita ada peminat kita sendirilah. Dan lagi satu, bagi saya macam pengalih suara ni, kita penerus ataupun kira pejuang jugalah, pejuang bahasa kot, bahasa Melayu bagi saya, kan? Kalau tidak, matilah. Kalau semuanya, semua kartun, semua jenis hiburan yang keluar kat TV tu semua berbahasa asing. Ya. Yeah. Alamak, orang Malaysia semua nanti akan cakap Korea. Sekarang zaman tak apa-apa, kan?
jadi language loss. Ha, orang bahasa. Kan, orang negeri Perak akan cakap Jepun, orang negeri Sembilan mana kalau terlebih 80% tu suka Korea, negeri Sembilan dah cakap Korea. Bagi saya kalau boleh saya nak collaborate dengan semua. Tapi itulah sayangnya tak ada cerita yang kita boleh panggil semua sekali kan. Lagi satu dan tak ada produksi yang berani bayar satu karakter seorang untuk satu karakter. Macam kita macam kami ni satu cerita keselaluannya macam untuk satu cerita tu dia akan ambil dalam 6 ke 7 orang untuk dan seorang itu membuat dalam mungkin 4 ke 5 suara. Oh, itu sebanyak kami dengan suara yang sama. Contoh macam suara kalau suara abang, suara macam Anna Rockman dan suara Ice King memang sama. Tapi ada salji untuk menceroboh ke kerajaan ais saya. Acah aje, ni kawan awak lah Raja Ais. Apa yang kamu buat, ekori kata? Pernahkah kau tengok apa di pinggir cyber raya? Betapa miskinnya penduduk di sana. Berapa ramai yang disingkir. Hanya sebab kami tak mampu mengikut arus kemajuan teknologi. Dalam sibuk mengejar kemajuan, kamu lupa pada nilai kemanusiaan. Ada lain sikit sebenarnya. Sebab dia sama atas sebab dua-dua tu macam agak tua kan. Dia watak yang tua. Tapi macam Ice King dia ada beza sikit sebab dia agak kasar. Agak kasar. Macam Analog Man masa saya buat tu saya lebih berlagu. Ketika dia menyampai tu dia macam dia ada berlagu-lagu sikit. Stylizing lah basically. Mana yang nampak-nampak lah dia sebenarnya lain. Sebenarnya tak tahulah wallahualam. Mungkin tu sama macam orang tua. Wallahualam. Kalau setiap peminat mana yang nak mencuba bolehlah buat inisiatif tu. Sekarang pun kita ada banyak ada dark mesh lah apa benda apps yang lebih kepada membuat benda-benda dubbing ni kan. Jadi boleh cuba buat eksperimen kan. Eksperimen di situ sebab kita ada banyak ada beberapa pengalaman lah yang bila kita buat open casting ataupun kita mencari bakat baru masa tu di mana syarikat cerita ataupun syarikat kartun tu sendiri dia berkenan untuk dengar suara-suara baru. Jadi kita buat open casting, ada yang datang dan ada yang berbakat. Tetapi bila tak ada persediaan tu, ada satu ingat satu kisah ni yang dikongsi oleh Abang Faizal Isa. Masa tu dia menjaga, masa tu dia kata ada seorang budak ni datang buat suara Tomato Man lah, buat suara ni apa semua masa di luar. Tetapi bila masuk ke dalam konti untuk kita buat casting tu, tak boleh, dia jam. Dia jam sebab apa, dia tak terus tak keluar suara. Tapi masa dia berbual-bual kat luar, dia buat macam-macam suara. Kan, tapi bila tak ada persediaan. Tak ada persediaan dan mungkin dia gemuruh, mungkin kan. Jadi benda-benda macam tu, macam apps-apps macam tu bagi saya ataupun effort-effort yang bagi saya banyak-banyak adik-adik ni buat dan dia tak malu untuk kongsikan, ada satu benda yang bagus. Yang penting sekali jangan malu. Masa awal-awal tu, okay, masa awal-awal tu ada, tak adalah rasa, kita tak ada rasa macam benda tu kelakar. Sebab memang kita minat kan. Saya memang minat untuk mencuba masa tu. Cuma masa yang selalunya saya rasa bila geram kita punya, yang selalulah
satu angka rasa bila kita tak dapat nak express benda tu sebagaimana yang sepatutnya kita nak buat, ataupun bila macam nak cakap, bila pengarah tu mengejar time, maksud dia mengejar time, maksud dia kalau kadang-kadang sesi ni, sesi yang kita buat rakaman ni, ni satu benda yang ramai orang tak tahu. Bila kita jadi pengalih suara ni, kita tak diberikan skrip. Bila untuk buat kerja-kerja dubbing ni, kami tak diberikan skrip. Kita tak tahu pun, kadang-kadang sometimes bila kita masuk dalam studio tu, kita diberi title tapi kita tak tahu jalan cerita apa, unless kalau kita buat kita punya homework sendiri tentang apa yang kita nak buat, kan? And then kadang-kadang bila kita sampai baru kita tahu kita buat karakter apa. So tu satu. Lagi satu, kadang-kadang bila kita sampai tu ada orang lain yang belum habis, jadi benda tu macam drag. Timing tu macam dia dah overlap, so kita memakai timing orang lain. Jadi orang tu dia terpaksa bekerja ke studio lain, jadi kita terpaksa buat kita punya secepat yang mungkin. Jadi masalah-masalah ni yang bagi saya macam time constraint, kan. Jadi kita jadi ada setengah studio yang dia bekerja tanpa director. Bagi saya yang membuatkan benda tu macam kurang kepuasan lah. Kurang kepuasan daripada segi lakon suara tu. Itu je lah. Tapi so far alhamdulillah orang banyak. Okay, tak ada orang yang komen, kan? Tak ada orang lagi yang komplain, alhamdulillah lah kot. Mungkin bagi saya kalau nak dinilai, okay, dia satu je. Kalau nak cakap tak sehebat Jepun tu, bagi saya, okay, Jepun hebat sebab memang negara dia memang aktif, kan? Memang aktif dengan penghasilan kartun-kartun dia lah, kartun-kartun anime. Dan tapi kita kena faham satu benda, kerana mereka sangat istiqomah, kalau dalam bahasa istiqomah, sangat konsisten mengeluarkan dan penggunaan bahasa tu. Penggunaan bahasa mereka tu sampai satu dunia tahu, sampai satu dunia, sampai Malaysia pun yang bukan bertutur dalam bahasa dia, dapat meminati. Jadi bagi saya kalau misal kata Malaysia, dan dia sangat berbeza dengan Indonesia tau, kita ni. Sebab apa? Kalau di Indonesia boleh katakan kesemua cerita-cerita dia di alih bahasa. Semua. Kalau awak berpeluang pergi ke seberang, nanti awak dapat. Bukan kata seberang saja, di Thailand pun sama. Kalau kita dapat pergi Thailand, kita dapat pergi Filipina, kita dapat pergi, kalau rajin travel, awak dapat tengok benda-benda ni. Sebenarnya Malaysia perlukan benda tu. Nah, kalau misal kata kita betul-betul sayangkan bahasa Malaysia ataupun bahasa kebangsaan, bagi saya perlu diperbanyakkan lagi benda-benda macam tu. Dan kalau boleh, produksi animasi memberi peluang dekat bakat-bakat suara ni untuk melibatkan diri sekali dalam animasi mereka. Dan bukan, maksud dia, because sekarang saya faham kadang-kadang satu produksi tu dia terpaksa, macam nak cakap, sebab harga kami ni ada apa, kita ada kita punya range lah, alhamdulillah, dengan adanya Tuan Fadli Rawi yang telah mengusahakan untuk menjadikan Persatuan Kebajikan untuk para pengalih suara. Mungkin dari situ kita dapat menjaga kualiti dan kita dapat menjaga pembayaran apa semua, kan. Jadi kat situ bagi saya kalau misal kata lebih ramai produksi animasi dapat bekerjasama dengan pengalih suara adalah satu benda yang sangat bagus lah. Dia membantu untuk menghidupkan. Dan bukan maksud saya macam, okay, sekarang ni banyak produksi animasi, banyak yang macam dia kadang-kadang ada yang dia mengambil bakat-bakat suara ataupun membuat
uji bakat secara in-house saja, kan? Dan bukan saya kata benda tu salah, tak kata benda tu salah, benda tu boleh, benda tu okey, sihat. Cuma lebihkan kerjasama tu dapat membantu, kita dapat membantu bakat suara yang baru yang mereka dapat daripada di kalangan-kalangan animator. Dan apa, dan dia sangat membantu itu macam mana bakat suara yang profesional dapat membantu, dan diorang dapat membantu kita juga untuk kita dapat macam nak cakap, menjadi suara pertama untuk kata-kata animasi Malaysia atas dasar sokongan kita dekat animasi Malaysia. Lebih kurang macam itulah. Sebenarnya kalau nak katakan kita ni kita kurang hebat, saya tak berapa setujulah, sebab kita banyak pengalih suara yang hebat sebenarnya, cuma ruangan dan platform dan peluang tak diberi. Bukan tak diberilah, kurang. Bukan tak diberi tapi kurang, mungkin kurang. Kalau dapat diperbanyakkan lagi, saya rasa ramai yang dapat peluang, ramai dapat dikenali oleh orang ramai. Dan setengah tu, dan kebanyakannya bukan saja mengalih suara, kebanyakannya boleh berlakon pun. Boleh berlakon, ada yang boleh menyanyi. Dan kalau nak tahu, sebenarnya alih suara ni pun boleh jadikan satu taman permainan lah, lebih kurang playground, untuk siapa-siapa yang dia nak berlakon tapi dia ada satu sifat malu ataupun malu depan kamera, kan. Alih suara boleh jadi satu platform ataupun playground for them to practice how to berlakon tanpa pandang kamera, sebab dalam studio tak ada siapa pandang awak. Tapi awak bermain dengan skrip ataupun bermain dengan dialog di dalam skrip. Macam mana nak menghidupkan benda tu? Itu satu benda yang banyak orang tak nampak. Dan mungkin selepas ni, siapa-siapa yang rasa-rasa macam dia rasa nak berlakon ataupun dia tapi malu, bolehlah cuba datang ke casting. Datang untuk siapa-siapa yang buat uji bakat. Datang je, kena ada berani dan buangkan sifat malu tu. Terima kasih kerana tengok video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.